Annyeong. Aku udah janji kan bakal collab sama cowok-cowok ganteng. Di collab saya yang satu-satu, aku bakal collab sama dia. Halo, nama aku Galang Gunawan. Dari mana? Dari Garuda Bandung. Dia abah, salah satu abas yang aku suka. Soalnya ganteng. Aduh, makasih. Aku sih panggilnya Mas Galang. Gatang lebih tua. Apa? Gatang tua. Emang lebih tua. Nah, sekarang kita masuk ke hashtag tanyain dong. Aku udah post di IG aku. Nah, yang nanya itu cewek-cewek semua. Ya, kan abas ganteng ya. Kita mulai Sinta.Hasanah. Kak, mau nanya ya ke Om Galang. Om Galang, kalau panggilnya tadi Mas Karakom. Kenapa lebih milih basket selain olahraga lainnya? Ya, pertama kan karena apanya tinggi kan, saya kan nggak banyak dimanfaatin ya kan. Terus ya kedua nemu passion baru aja gitu. Dulu kan main bola dari SD sampai SMA, cuman habis kuliah mulai basket kan. Emang tingginya berapa? 190. Tingginya 190. Kebayangkan aku liliput banget kalau sebelahan sama dia. Pertanyaan yang kedua. Kalau yang ganteng kayak gitu makanannya apa ya? Aduh, makannya apa coba? Makanannya apa ya? Sebenarnya dibilang ganteng udah harus jadi malu. Sempal. Jadi makanannya apa? Makanannya biasa aja. Nasi. Makanannya ya nasi sama. Jadi makanannya. Tanyanya gitu. Jadi makanannya biasa aja kayak manusia biasa tuh. Iya emang. Monster kali ya, makanannya beda kali ya. Yang ketiga, Vidita Wicaksono. Ini pertanyaan yang paling serius. Mas Galang udah dapet calon teman belum? Calon teman hidup maksudnya. Oh, calon teman hidup. Ya, ini lagi proses pencarian sih. Ya, doain aja semoga. Doain aja ya. Jadi doain aja. Ya, doain aja. Doain aja. Ini Juaneta Pasha. Nanyanya sama sih kayaknya, ini kakaknya udah punya doi belum? Kan? Doi itu apa? Doi itu apa? Dia gak tahu doi apa. Oke, okay. Skip. Nah, yang selanjutnya ada Chansky. Pernah ngerasa jenuh gak sih sama basket? Oh, sering. Pastilah, namanya rutinitas kan. Event itu di apa namanya tempat yang kita senang di Bali apa yang ada di situ pasti bos, namanya rutinitas itu pasti. Tapi kan kita harus profesional kan, misalnya itu kan pekerjaan kita, kita harus jawab dan dedikasi itu aja. Terus ngatasi bosnya gimana? Ya ngatasi bosnya kayak ini main ke sportal dan ya ini kan jadi masa ini lagi. Bikin video YouTube juga. Bikin lagi, ya? Bikin video YouTube. Boleh. Ntar bikin lagi. Udah gitu ada yang nanya, Kak Galang pernah cinlok sama fans cewek nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Pernah nggak? Aduh, ya nggak tahu deh. Nggak tahu. Skip. Nggak mau dibahas. Mana lagi ya? Nah, ini ada lagi. Kak, kok belum nikah? Nunggu apa? Bukannya banyak yang nungguin kamu. Emang ini yang nanya cewek-cewek, kayaknya modus semua deh. Jadi kenapa belum nikah? Ya, kenapa enggak gitu. Ya, doain aja lah. Yang penting kan semuanya pada doain ya, semoga dipermudah, di endengin lah. Doain aja ya, lagi doain ya. Kita langsung. Ini last question. Alvina, paling deket di Garuda Bandung sama siapa? Udah gitu, kata Kak Galang kalau Wemas itu gimana? Ini bahas Mas Galang, bukan Wemas. Tapi, yuk. Paling deket, semuanya deket sih, ada yang bener-bener deket banget. Kalau sekarang sih gak ada, kalau yang tahun. Kalau deket banget kayak G. Kalau yang season kemarin ada, cuman kalau yang tahun ini ya semuanya dekat-dekat semua, cuman gak yang deket banget. Kali ini
ini aku bakal ngasih Mas Galang challenge, tapi cuman jawab cepet doang. Kita mulai ya. Satu, nama mantan yang masih bikin galau. Sorry, yang saya jawab. Oke, okay, skip. Jangan ada yang sakit hati lagi. Lihat, dia masih dalam. Dua, balikan apa perempuan? Perempuan. Mantap. Tiga, nangisin cewek atau bikin nangis cewek? Nangisin cewek deh. Lu pernah nangis sama cewek? Tidak. Kapan tuh? Udah lama banget. Oke, lanjut. Kalau mandet, pilih kafe atau bioskop? Kafe. Ya biar lebih ini aja, lebih dekat aja ngobrol-ngobrol ya, karena nonton kan kita nggak bisa lebih mana-mana. Gila ya jawabannya ya. Yang kelima, kangen apa dikangenin? Kangenin. Tapi emang kayaknya banyak banget yang kangen sama dia. Aduh, masih. Iya loh, soalnya sempet ya dia nggak nge-post di IG tuh kayak yang komen, Mas Galang kemana? Kak Galang kemana? Kok nggak nge-post? Oh gitu ya? Banyak orang yang kangen. Iya. Seneng dong dikangenin? Seneng lah, siapa sih yang kangen? Yang keenam, bunga apa coklat? Bunga dong. Kenapa? Romantis guys. Berarti Mas Galang itu cowok romantis. Sepertinya. Padahal enggak. Kayak. Yang ketujuh, cewek feminim apa tomboy? Feminim. Mas Galang suka cewek feminim, guys. Yang delapan, putusin apa diputusin? Nah, diputusin ya. Diputusin. Tapi selama ini diputusin apa diputusin? Selama ini biasa aja sih. Maksudnya, asik, ya. Gak ada kata putus juga sih, gak ada yang berani itu hari putus itu. Jadi gimana? Gak jelas sih ya? Belum pas gitu. Oh, Mas Galang belum pernah diputusin loh. Biasanya mutusin, emangnya kalau kita ganteng gitu. Sama oke, lanjut aja. Selingkuh apa diselingkuhin? Selingkuh apa diselingkuhin kan? Jawabnya apa? Jawabnya apa? Selingkuh aja, selingkuh aja sakit, ini selingkuh aja. Hati-hati buat cewek-cewek yang diselingkuhin. Gak, dua-duanya gak bagus. Jangan. Yang ke-10, last question. Ini bukan modus ya, aku cuma nanya doang loh. Cewek hijau apa cewek seksi? Cewek hijau deh. Yeay, udahan nih kolaps sama Mas Galang Gunawannya. Buat yang mau follow dia, apa aja? Bisa follow Twitter atau Instagram di Galang. Snapchat? Sama aja sih, semuanya Galang Gunawan. Pake Galangnya pakai K ya. Nah, kenapa Galangnya pakai K? Gak tahu, tanya orang tua saya. Itu masalah banget loh, kenapa Galangnya. Ya biar beda dari yang lain loh, Galang pakai K. Biasa ya. Bisa ini account-nya follow juga. Kalau store saya, store gue tuh Twitter, Slendang Inc, INC, Slendang INC, atau Instagram ada dua, Slendang INC dan Slendang Store. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa di follow ya. Nah, buat cowok-cowok ganteng yang follow sama aku pasti bakal kasih hadiah. Hop. Ini kenapa kelinci? Soalnya aku suka banget sama kelinci, jadi aku bakal aduh, terima kasih ya. Thank you banget udah mau kolab sama aku. Sama-sama. Tungguin siapa cowok ganteng selanjutnya. Annyeong. Annyeong. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Okay?